Ahli Parlimen Veteran Lim Kit Siang berkata daulat terpendam menyebabkan pembaharuan institusi bagi Malaysia Baharu tidak dapat dilaksanakan dengan pantas sebagaimana yang diharapkan. Daulah terpendam ini akan menjadi bertambah buruk dan menjahanamkan jika orang ramai yakin bahawa kerajaan PH adalah bersifat sementara sebagaimana yang diharapkan oleh pemimpin-pemimpin UMNO, musnah dan hancur dalam masa beberapa bulan sahaja, kata ahli Parlimen Iskandar Puteri itu dalam satu kenyataannya. Sementara itu, Datuk Saifuddin Abdullah berkata daulah terpendam adalah benar dan tujuannya adalah untuk mensabotaj pembaharuan dan dasar Pakatan Harapan, katanya seperti dilapor oleh The Malaysian Insight. Elemen daulah terpendam cuba sabotaj kerajaan Pakatan Harapan, kata Saifuddin. Dalam pengamatan channel ini, sepertinya Hadi dan UMNO baru sahaja mulakan kerjaya pembelajaran dalam bidang politik yang baru. Hadi mengajak Tun bermain wayang. Tuan Ibrahim Tuan Man pula memberi pandangan sekiranya isu pertarungan kedudukan dalam Pakatan Harapan, ia menggambarkan kepincangan kerajaan. Sementara itu, Hadi pula menyifatkan nak tukar Perdana Menteri ini bukan seperti tukar kasut, katanya. Kalau belum tempoh matang, macam mana nak tukar? Takkan nak tukar Perdana Menteri tengah jalan. Jadi Perdana Menteri bukan macam tukar kasut, jelas Hadi. Hadi Awang kini sangat tercelaru. Dulu, kata Tun M, sedang nyanyok dan kini puji melambung. Tegas Hadi lagi, biar Tun Mahathir tadbir negara sampai habis penggal. Nampak sekali pendirian Hadi dan juga PAS pada ketika ini samar, tidak boleh dibaca. Di samping itu, beliau juga pernah menyatakan bahawa Dr. Mahathir tidak sepatutnya meletakkan jawatan jika hanya mahu memberi laluan kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim. Sokongan PAS supaya Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menggalas jawatannya sehingga penggal ini berakhir kerana tiada tokoh lain yang hebat dalam PH. Naib Presiden pula, Muhammad Ammar Abdullah berkata, PAS secara kusut melihat beberapa aspek dalam isu tersebut, antaranya struktur gabungan PH yang tidak utuh. Gabungan PH ini bersifat longgar, tegas beliau. Jadi, kita nampak setakat ini ketua yang kuat adalah Dr. Mahathir. Dengan pengalamannya, sikapnya, jadi dia saja pada pandangan kita yang boleh mengawal kestabilan kerajaan. Hanya Dr. Mahathir ketua yang kuat dalam PH, tegas Muhammad Ammar. Sehubungan dengan itu, Muhammad Ammar yang juga timbalan Menteri Besar Kelantan berkata demikian sebagai mengulas mengenai sokongan PAS yang mahu Perdana Menteri ketujuh itu kekal pada kerusi utama dalam pemerintahan negara. Ahli politik veteran Lim Kit Siang berkata daulah terpendam menyebabkan pembaharuan institusi bagi Malaysia Baharu tidak dapat dilaksanakan dengan pantas sebagaimana yang diharapkan. Kemunculan YB Lim Kit Siang dengan kenyataan terbarunya selepas berdiam diri apabila jadi mangsa troll kepada Datuk Seri Najib yang juga Raja Troll Malaysia. Umum ketahui Lim Kit Siang adalah sasaran utama Najib, PAS dan juga Barisan Nasional dalam serangan-serangan politik era baru. Jika sekiranya Hadi mengatakan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan pada ketika ini pincang dan bercelaru, maka Hadi juga perlu melihat tentang kepincangan dalam UMNO yang berantakan dan menunggu masa untuk terbubar.